Kekompakan para pemain Arsenal mulai pecah setelah kalah 0-1 dari Manchester City di putaran keempat Piala FA, Sabtu, 28/1, dini hari WIB. Sport Bible melaporkan, gelandang Arsenal Albert Sambilokonga tampak bergegas sendirian masuk ke lorong ganti Stadion Etihad sesaat laga usai. Lokonga tampak kesal dan memutuskan berjalan sendirian meninggalkan lapangan. Sebelumnya ia menjadi sasaran kritik Martin Odegaard di lapangan. Odegaard yang masuk menggantikan Bukayo Saka di babak kedua, tampak kesal dengan Lokonga. Gelandang 22 tahun itu dianggap gagal menutup celah di lini tengah Arsenal. Dalam sebuah cuplikan video singkat yang beredar di media sosial, Odegaard semula menginstruksikan Lokonga untuk menjaga Ilkay Gundogan di tengah lapangan. Namun, Lokonga malah berlari ke arah lain dan membuat Gundogan tak terkawal. Odegaard kemudian mengangkat kedua tangan seraya marah kepada Lokonga. Tak hanya kesal, Odegaard kemudian berlari dan berupaya untuk merebut bola dari kaki Gundogan yang lepas dari penjagaan Lokonga. Namun, aksi Odegaard berujung pelanggaran. Lokonga dimainkan di awal babak kedua untuk menggantikan Thomas Partey karena cedera. Namun, kehadirannya di lapangan justru menjadi celah yang bisa dieksplorasi lawan. Arsenal pun harus mengubur ambisi untuk memenangkan trofi Piala FA musim ini usai disingkirkan Man City di putaran keempat. Kendati begitu, The Gunners masih punya peluang untuk merebut gelar Liga Inggris musim ini. Tim arahan Mikel Arteta kini berada di puncak klasemen dengan keunggulan 5 poin dari Man City yang menguntit di urutan kedua. Man City menang berkat gol semata wayang yang diciptakan Nathan Ake pada menit ke-64 dalam pertandingan yang berlangsung di Etihad Stadium. Hasil pertandingan tersebut membuat langkah Arsenal dalam Piala FA 2022/2023 harus terhenti. Sementara itu, Manchester Biru akan lanjut ke babak 16 besar. Babak pertama pertandingan tersebut tak menghasilkan gol meski Man City sempat mendapatkan momen bagus di menit ke-8 dan Arsenal juga memiliki kesempatan pada menit ke-32. Namun, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim seimbang 0-0 sampai turun minum. Man City baru bisa mengambil alih pada babak kedua, terutama ketika Nathan Ake berhasil mencetak gol dari bola yang diberikan Grealish. Arsenal sempat hampir menyamakan skor pada menit ke-66 tapi gagal karena umpan silang Granit Xhaka gagal diterima Nketiah. Skor 1-0 bertahan sampai laga tuntas dan Man City berhasil menyingkirkan Arsenal dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut memperpanjang catatan baik Man City di bawah Pep Guardiola. Sebelum malam ini, Man City telah memenangkan 13 dari 16 pertandingan melawan Arsenal di semua kompetisi. Sementara itu, dua laga lainnya berujung kekalahan dan satu seri. Sebelumnya, Man City juga telah memenangkan 9 pertandingan terakhir mereka di Piala FA dengan mencetak setidaknya 3 gol dalam setiap kemenangan. Total 40 gol sudah dilesakan City dalam 9 laga terakhir di ajang ini.